Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Saya akan merangkai juga wadah yang saya pakai hari ini, wadah kaca yang panjang sekali. Ini saya isi foam yang warna, ya, foam warna, kita bisa lihat dari samping. Dan juga ini saya kasih ornamen. Ornamennya ini tatakan gelas, ya. Tatakan gelasnya ini yang sudah saya kasih kawat. Saya kasih contoh satu. Ini, ya. Ya. Di sini saya pasang kawat. Ya. Lalu saya tekuk di sini. Ini supaya nggak goyang. Di bawahnya juga saya kasih tekukan juga. Jadi ini saya pasang maju mundur, dilihat dari samping seperti ini. Ya, ya. Rangkaian yang saya buat hari ini adalah rangkaian satu muka. Jadi belakangnya tidak tampak cakep. Jadi dilihat hanya satu muka. Bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga Allium, Allium gigantum besar. Allium ini wanginya wangi bawang, ya. Nah, saya pakai 3 Allium hari ini. Saya coba taruh di sini. Lalu saya taruh di sini. Dan satu lagi saya taruh di sini. Oke. Ya. Ya, bentuk Alliumnya yang bulat-bulat ini diimbangi dengan bentuk costernya ini, ya. Warnanya juga matching. Di sini sengaja saya pakai foam warna karena saya akan membuat rangkaiannya itu memakai bunganya sedikit, hanya jadi space-nya itu agak luas. Jadi karena ini saya pakai foam warna, saya nggak akan tutup semuanya dengan bunga. Lalu di sini juga saya pakai daun Simdapsus yang sudah saya kasih kawat. Ya, di sini saya pakai beberapa daun. Lalu di belakang sini. Ini rangkaiannya panjang nih. Di sini vasnya panjang. Vasnya panjang, jadinya saya pakai oasisnya oasis warna supaya saya mau dia space-nya banyak. Jadi oasis warnanya nanti akan tampak, kelihatan. Bunganya di sini saya pakai Lisianthus, ya. Lisianthusnya ini warna yang muda, kuncupnya warnanya dia lebih muda. Saya akan taruh di sini. Satu lagi saya akan taruh di agak tengah. Ya. Lalu yang warnanya agak tua saya taruh agak di dalam. Ya. Ini juga saya taruh agak di dalam. Lalu yang satunya lagi saya taruh di sini. Ya. Warnanya matching, ya. Warnanya senada ini. Taruh lagi satu di sini. Iya. Saya ada kuncupnya, saya taruh di sini mungkin. Oke. Jadi dari depan kalau kita lihat, dia tetap ada yang maju ke depannya. Ya. Oke. Jadi ini rangkaiannya agak pendek horizontal. Lalu saya ada bunga Oxypetalum. Oxypetalumnya saya pakai pendek-pendek aja. Iya. Satu lagi saya taruh di sini. Yang satunya ini saya taruh di sini di dalam, ya, tapi ketutupan. Kita pindahin sedikit, iya. Lalu satu lagi di samping bawah supaya ada penyatuan. Ini rangkaiannya, ini space-nya memang sengaja kosong supaya dia nggak padat gitu. Jadi makanya saya pakai foamnya foam warna. Jadi kalau kita lihat dari samping itu dia kelihatan kosong-kosong gitu, ya.
belakang memang saya nggak kasih karena ini tampaknya dari depan aja. Kalau mau tampak dari belakang, harus dibagusin juga yang belakangnya. Saya punya ranting petrea ini, saya akan pakai sebagai dramanya di sini. Karena saya lihat di sini kan rangkaiannya yang memang pergerakannya nggak tinggi-tinggi, pendek. Jadi saya kasih sesuatu di sini untuk ada pergerakan yang lumayan jauh. Baru ini oksipetalumnya yang agak tinggi, saya taruh di sini untuk mengimbangi si rantingnya. Iya. Oke. Warna costernya di sini saya kasih beda, yang beda dua di sini untuk sebagai aksennya ya. Jadi rangkainya ini siluetnya horizontal. Kalau kita taruh di meja panjang, buffet panjang, itu cantik sekali ya. Ada yang di belakang, ada yang di depan. Warnanya ini warnanya senada ya, yang disebut monokromatis. Jadi masih turunan-turunan warnanya. Cantik sekali. Ranting petrea ini yang bikin luas ya. Karena rangkaiannya ini kan tidak begitu banyak pergerakannya, dia lebih agak sedikit masif. Maka ranting ini sangat berperan sekali di sini. Ya, rangkaiannya sudah selesai, memakai foam warna. Jadi kalau kita punya wadah yang besar, foam warna ini bagus sekali. Sebab kalau kita kasih foam biasa, itu kita harus isi penuh. Itu nanti rangkaian kita jadi space-nya nggak ada. Ya, saya lebih suka rangkaian yang ada space-nya, jadi kita lihatnya itu lega gitu, enak. Ya. Oke, rangkaian hari ini sudah selesai. Nah, memakai ranting petrea ini sebagai dramanya di sini. Jadi rangkaiannya agak sedikit pendek ya hari ini. Jika suka dengan rangkaian saya, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih.